digital tantangan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Sajabi. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera dan juga salam sehat untuk kita semua. Hari ini cukup mendung ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan barangkali pertama-tama sekali ya, kita ingin sekali mendoakan pada teman-teman kita yang barangkali hari ini sedang mengalami musibah ya. Banyak di antara teman-teman kita di Universitas Pajajaran sedang sakit, dan juga hari ini juga kita kehilangan salah seorang ya teman kita yang luar biasa. Beliau adalah wakil dekan bidang sumber daya dan organisasi dari FPIK Unpad, Dr. Edi Afrianto. Beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya dan juga dimaafkan dosa-dosanya tentunya. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini luar biasa ya, karena kita akan mendengarkan bersama-sama materi yang sangat menarik dari Profesor Dedi Mulyana. Beliau dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Beliau akan menampilkan materi mengenai komunikasi antar budaya dan di era digital dan tantangannya dan juga paradoksnya ya. Untuk yang pertama kali barangkali saya akan sampaikan kurikulum vitae dari beliau ya, yang luar biasa, Pak Profesor Dedi Mulyana. Selamat sore Pak Dedi, Wilujeng Sonten. Wilujeng Sonten Teh Uci. Beliau adalah guru besar Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, pendidikan S1-nya dari Unpad ya, dan S2-nya dari Northern Illinois United States, kemudian S3-nya dari Monash University di Australia. Beliau memiliki keahlian communication, kemudian juga intercultural communication, media studies, health communication, macam-macam ya, Kang Dedi. Beliau menjadi dekan di Fikom Unpad dari 2008 sampai 2012, kemudian 2012 sampai dengan 2016. Dan beliau juga sempat mendapatkan awards, Inspirational Award 2009 dari Australia, kemudian penghargaan Public Relations dari ASEAN Public Relations Network ASEAN 2014 dan Anugerah Perhumas 2018. Nah, publikasinya luar biasa juga. Saya juga tadi sempat lihat di Google Scholar-nya sudah 25.000 citasi, kayaknya paling banyak nih di Unpad ya, dengan 38 publikasinya dan juga buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Komunikasi Antar Budaya dan juga Jurnal Media Communication, Journal of International Migration and Integration. Kang Dedi, hari ini materinya tentang komunikasi antar budaya di era digital ya. Kasih introduction dulu ya, sejak tahun 1492 kali ya, sejak Christopher Columbus itu berlayar ke India katanya ke arah barat dengan kapalnya, namanya kalau nggak salah Lanina Pinta, terus satu lagi apa lupa ya, Santa Maria kalau nggak salah. Dia nggak pernah ketemu sama India ya kalau nggak salah ya. Dia balik ke Inggris, kemudian dia lapor ke raja dan ratunya, dia bilang the world is round gitu ya. Kemudian 512 tahun kemudian ya, Thomas Friedman itu dia pergi ke India pakai apa tuh, kalau nggak salah pakai pesawat. Terus dia pulang balik ke istrinya lapor katanya the world is flat gitu ya. Nah, barangkali ini kayaknya ada kaitannya dengan apa yang Kang Dedi hari ini akan sampaikan ya. Kang Prof sampaikan terkait dengan komunikasi antar budaya di era digital. Karena memang sekarang ini kan teknologi dan geoekonomi yang menjadi fundamental ya buat kita ya. Membentuk bagaimana kita kehidupannya menjadi lebih cepat, kita bisa berkomunikasi dengan berbagai orang di berbagai negara. Dan saya rasa apa yang akan disampaikan Kang Dedi tentunya sangat-sangat erat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Friedman ya, terkait dengan the world is flat. Mangga Kang Dedi, disampaikan saja.
Matur nuhun Teh Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak dan Ibu guru besar dan juga para peserta webinar ini. Saya harus ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Prof. Arif ya dan juga Prof. Arlet atas undangannya terhadap saya untuk berpartisipasi. Nah, bicara komunikasi antar budaya, sebetulnya dulu komunikasi antar budaya itu didefinisikan sebagai komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Tapi sifatnya tetap buka begitu ya. Intinya adalah bagaimana pengaruh budaya terhadap cara berkomunikasi orang-orang yang berasal dari budaya yang berlainan. Apa yang dikomunikasikan, bagaimana berkomunikasi, kapan, di mana, dan seterusnya begitu. Tapi dengan perkembangan teknologi komunikasi termasuk internet dan media sosial, definisi ini kemudian oleh sebagian pakar dirumuskan ulang. Jadi sebagian seperti Guo Mingchen misalnya mendefinisikan komunikasi antar budaya itu ya bukan hanya bersifat langsung tetapi juga melalui teknologi komunikasi ya, termasuk media sosial Facebook, Instagram, dan seterusnya. Dan itu yang saya lihat memang menimbulkan berbagai macam masalah ya, termasuk yang saya sebut sebagai paradoks, tantangan dan paradoks. Saya akan beri ilustrasi yang sederhana aja ya, yang berasal dari negara kita sendiri. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada para pengguna media sosial melakukan kopi darat di Jakarta. Ini dilaporkan oleh Kompas, ya. Mereka mayoritas tidak pernah bertemu sebelumnya. Nah, begitu bertemu ya di sebuah tempat di Jakarta, di kafe lah, makan-makan, minum-minum. Akhirnya apa? Sebagian besar itu memutuskan untuk tidak berhubungan lagi. Jadi putus gitu. Kenapa? Karena sebagian merasa mereka itu dibohongi. Jadi orang yang mereka kenal lewat Facebook itu, ya, itu bukan orang yang mereka kenal selama ini. Itu satu, ya. Sebagian sih ada yang menikah, sebagian kecil ya, tapi sebagian besar itu putus. Yang kedua, ini di grup WA alumni sekolah. Wah, itu banyak sekali. Termasuk saya kira sebagian dari kita, boleh jadi mayoritas dari kita yang hadir di sini juga mungkin punya grup-grup WA dari, saya nggak tahu, dari SD sampai perguruan tinggi ya. Nah, salah satu grup WA SMP begitu ya, mereka aktif, bukan hanya aktif kirim pesan di grupnya, tapi juga aktif berolahraga seminggu sekali. Muncul suatu pesan dari seorang perempuan, kalau bisa dalam bahasa Sunda sebetulnya, upamitia sama olahraga na entong dinten Kamis lah kumargi abdi saum sunah tiasa teh dinten Salasa atanapi Rabu ya. Itu dari seorang perempuan. Kemudian muncullah satu pesan di grup itu dalam bahasa Sunda juga yang bunyinya kira-kira begini, cing atu ari hirup teh entong lempeng-lempeng teuing da didinya teh lain jidar ya. Jadi usulan supaya pindah ke hari Selasa atau Rabu karena saum sunah yang muncul adalah tanggapan, tolong dong jangan terlalu lurus hidup itu, di situ kan bukan penggaris. Mungkin sih maksudnya si here ya, maksudnya itu guyon, tapi karena dalam bentuk tertulis tidak ada bahasa tubuh ya, tidak ada intonasi, yang muncul adalah pesan yang seolah-olah tuh mungkin menghina dan yang dituju akhirnya apa, tersinggung. Dan berbulan-bulan mereka itu konflik. Nah, beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ada para politisi yang datang ke kedutaan Indonesia di London. Puluhan orang dan mereka menginginkan pidato dari seorang politisi lokal dari London itu. Sang politisi lokal ini kecewa berat setelah acara selesai. Kenapa? Karena ternyata sebagian besar dari orang-orang yang hadir di situ ya itu ngutak-ngatik HP mereka gitu. Ya. Kebiasaan perilaku yang jarang kita lakukan di luar negeri. Kalau di kita, aduh, bahkan pada acara-acara formal ya, banyak orang mengutak-ngatik ponsel mereka masing-masing. Saya sekarang akan masuk ke layar ya. Oke. Jadi ketika perkembangan teknologi komunikasi sudah mencapai tahap yang memudahkan kita ya,
semua bangsa di dunia untuk melakukan pertukaran budaya yang saling menguntungkan, justru teknologi ini, terutama media sosial, itu kita gunakan untuk saling menghancurkan lewat apa yang kita sebut dengan hoax, kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya fenomena ini pernah juga diprediksi pada tahun 2009, pertengahan 2009, ya, saat media sosial Facebook dan Twitter makin populer. Satu tim riset di Amerika menyimpulkan bahwa Facebook dan Twitter dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan gejala-gejala ini sudah saya kira sudah cukup lama terlihat di seluruh dunia, termasuk di negara kita yang akan saya perlihatkan, ya. Nah, saya kira kita sudah tahu ya polarisasi yang terjadi dalam pemilihan presiden 2014-2019, meskipun sekarang mungkin karena Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi bagian dari kabinet sekarang, dari kepemimpinan Jokowi, polarisasi itu mungkin agak mencair gitu ya. Dan ini juga dipengaruhi oleh budaya guyub kita yang kadang-kadang disebut budaya kolektivistik ya, yang mementingkan harmoni daripada diskusi, debat dan lain sebagainya. Jadi kelompok itu dianggap lebih penting, tidak terbiasa mengelola konflik. Sekali konflik terjadi, ya, yang ada adalah apa? Mungkin permusuhan. Dan saya kira kita tahu itu terjadi pada dua orang mantan presiden kita yang sejak tahun 2004 sampai sekarang itu tidak pernah akur gitu. Nah, ditambah dengan fakta bahwa kita hidup di negara yang memang hubungan antar suku itu belum mencapai tahap yang maksimal ya, mungkin karena dulu kita di bawah Orde Baru yang selalu melakukan penyeragaman gitu ya, yang sifatnya itu memang kesatuan dan persatuan yang sifatnya semu. Tapi kita sebenarnya tidak terlatih untuk berbeda pendapat, tidak terlatih untuk menyelesaikan masalah-masalah perbedaan dan seterusnya. Dan kita ingat ketika terjadi kasus di Surabaya ya, ketika asrama mahasiswa Papua itu dianggap mereka tidak nasionalis karena ada bendera yang jatuh ke selokan dan mereka dituduh sebagai melakukannya, tapi mereka sebenarnya tidak melakukan itu dan memang tidak ada bukti. Akhirnya yang terjadi adalah kerusuhan di Papua. Ini terjadi tahun 2019. Terjadi kerusuhan ya sampai 2020, terjadi pembantaian, puluhan orang dibantai, ratusan orang yang menjadi pendatang akhirnya mengungsi juga pulang ke daerah asal masing-masing ya. Dan ini karena apa? Karena dipicu juga oleh media sosial. Jadi kasus itu disebarkan, diviralkan oleh media sosial ya. Ini yang saya sebut sebagai paradoks-paradoks itu ya. Terlalu banyak untuk disebut. Ini dua saja, pembakaran 6 tempat ibadah ya di Sumatera Utara akibat penyebaran hoax juga, dan pembunuhan seorang pria di Pontianak yang diduga sebagai penculik seorang anak yang disebarkan juga lewat media sosial, bisa ditambah dengan fotonya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi seorang pakar, Gert Hofstede, dia seorang ahli komunikasi antar budaya atau lebih tepatnya manajemen antar budaya, dia mengatakan dominasi teknologi atas budaya adalah ilusi. Perangkat lunak mesin mungkin mengglobal, namun perangkat lunak pikiran yang menggunakannya tidak. Ya, kita bisa menggunakan perangkat komputer, ya, Microsoft Word dengan yang canggih, dengan memori komputer dengan memori yang canggih. Tapi apakah pikiran kita secepat itu? Apakah kita bisa menghasilkan karya ilmiah secepat komputernya? Tidak dengan sendirinya, ya. Fakta bahwa budaya ini ternyata memang mempengaruhi cara orang menggunakan teknologi komunikasi itu sudah banyak terbukti ya, berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang dimuat di jurnal-jurnal internasional ya. Secara ringkas misalnya, temuan penelitian ini menunjukkan orang berbudaya konteks rendah yang budayanya itu ditandai dengan komunikasi konteks rendah yang to the point, lugas, langsung ya, tidak berbasa-basi, mereka cenderung mementingkan prestasi dan promosi diri. Sedangkan orang berbudaya konteks tinggi
termasuk budaya Indonesia, budaya Tiongkok, budaya Jepang, budaya Thailand, ya, Korea, mereka lebih mementingkan jaringan sosial. Ya, makanya kenapa WA itu dikira itu banyak sekali, karena ini untuk membangun jaringan sosial, ya. Kecenderungan-kecenderungan yang jarang terjadi negara-negara Barat, di Jerman, di Belanda, dan seterusnya. Ya. Nah, contoh lain, orang Korea menekankan dukungan sosial, orang Amerika mencari hiburan dan menekankan prestasi pribadi. Nah, kalau di kita kan kalau menekankan prestasi pribadi, kamu ini sombong, ya, atau apalah begitu ya, ambisius dan seterusnya. Orang Eropa masih menunjukkan rasisme saat bermain online games dengan orang Asia. Ya. Itu contoh-contoh yang berasal dari penelitian. Kenapa? Karena memang perkembangan teknologi komunikasi itu ya bersifat artificial. Katakanlah baru beberapa dekade, ya. Tapi yang namanya budaya itu sudah tumbuh berakar berabad-abad. Dan nilai budaya yang kita anut itu tidak mudah berubah. Saya ambil contoh kebiasaan kita memperlakukan waktu, apa yang disebut dengan jam karet misalnya, kan di mana-mana sama aja. Kita rapatnya ngundangnya pakai teknologi komunikasi, pakai WA dan email dan seterusnya. Apakah kita selalu tepat waktu? Lebih sering tidak. Alhamdulillah kita sih hari ini lebih tepat waktu, ya. Dan yang namanya budaya itu sangat kompleks. Kalau diibaratkan gunung es, ya, gunung es itu biasanya ada di laut, yang biru itu permukaan, ya. Ada perilaku, ada penampakan, kebiasaan, busana yang terlihat, ya. Tapi yang lebih penting itu adalah sebenarnya nilai-nilai budaya yang berada di bawah proses berpikir, asumsi, nilai-nilai, persepsi dan seterusnya. Cuma masyarakat Indonesia itu sepertinya lebih menekankan nilai-nilai budaya yang apa? Yang tangible, yang diraba dan dilihat, yang objektif. Makanya yang dipentingkan tuh apa? Misalnya kan kerajinan tangan, tari-tarian, kuliner, busana. Tapi nilai-nilai yang penting, kejujuran, itu adalah nilai budaya kita, kebersihan. Ya. Makanya kita di tetap ya, kita di berdasarkan survei sebagai salah satu negara yang memang peringkat korupsinya tinggi gitu. Karena kita tidak menekankan bahwa itu seperti nilai budaya yang merupakan bagian dari jati diri kita yang paling penting, ya. Proses berpikir, asumsi dan seterusnya, ya. Nah, dan tadi salah satu unsur adalah yang namanya persepsi. Biasa kita mempersepsi sesuatu, ya, objek itu secara berbeda, ya. Apalagi mempersepsi suatu realitas sosial manusia yang sebenarnya berisiko. Kalau kita lihat misalnya gambar ini, kita bisa mengatakan ini vas bunga atau dua orang yang berkomunikasi. Kita bisa mengatakan yang sebelah kanannya seorang pria meniup trompet, atau juga wajah seorang perempuan. Biasa aja karena perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, suku dan agama dan seterusnya, kita cenderung memang mempersepsi segala sesuatu itu secara berbeda, ya. Nah, andaikan misalnya budaya itu kita peras menjadi persepsi, karena persepsi itu adalah inti komunikasi. Komunikasi itu adalah inti budaya, ya. Tidak mungkin ada budaya tanpa komunikasi, ya. Kalau boleh saya tanya, apakah ada ibu dan bapak yang pernah melihat gambar tayangan ini? Ini ada di YouTube sih sebenarnya. Ada yang pernah melihat nggak? Ini tayangan apa? Ada nggak? Oke. Coba kita lihat ya, bagaimana persepsi kita itu bersifat subjektif. Hair with high shine and gloss, full body and bounce, perfect healthy condition. It's only because of our conditioning shampoo. Beautiful hair like this can never be yours. Sleeky shampoo only for the dogs. Saya waktu melihat itu saya pikir ini ya memang rambut seorang perempuan kemungkinan. Saya sempat berpikir ini kayaknya mau nipu nih. Ini rambut seorang laki-laki, boleh jadi
laki-lakinya juga brewokan gitu ya. Dan karena saya pernah juga melihat hal seperti itu, tapi ketika ditayangkan, wah saya tertipu juga ternyata ya. Oke. Jadi ternyata ya teknologi komunikasi itu tidak akan pernah menyeragamkan budaya, termasuk bahasa. Ya. Jangankan bahasa Inggris atau bahasa apapun ya, yang disebut dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu tetap aja berbeda cara orang berbicara antara suku yang satu dengan suku yang lain, ya. Belum lagi termasuk logat dan lain sebagainya. Apakah teknologi komunikasi media sosial itu menyeragamkan budaya? Tidak akan menyeragamkan budaya. Ini salah satu contoh ya. Ternyata di Malaysia itu banyak sekali ya kata-kata kita sudah tahu semua yang berbeda dengan kita, yang lucu-lucu gitu ya. Termasuk ini ya. Bayangkan ini yang namanya sales office itu terjemahannya ternyata pejabat jualan tuh. Ini di bandara di Penang. Ya. Kalau kita mendengar pejabat jualan kan jadi aneh gitu ya. Ibu pejabat itu bukan istri pejabat, ibu pejabat itu adalah markas besar ya, kantor pusat gitu. Menjemput itu adalah mengundang. Banyak sekali punggung itu kalau di Malaysia adalah pantat ya. Nah, cara kita menyapa orang lain, apakah ini diseragamkan? Tidak. Sampai sekarang pun ya, bangsa-bangsa di dunia yang sudah menggunakan teknologi komunikasi secanggih apapun, tetap saja kalau mereka bertemu dengan sesamanya mereka masih memelihara cara-cara yang bisa kita katakan konvensional atau tradisional. Kita lihat orang Arab misalnya ya, saling mencium pipi, orang Jepang dengan melakukan ojigi, bahkan misalnya orang Maori dengan melakukan hongi, saling beradu kening dan hidung ya. Jokowi ketika bertemu dengan Mega ketika masih gubernur ya, ketika akan mencalonkan diri sebagai presiden ya, itulah cara orang berkomunikasi. Ternyata tidak banyak terpengaruh ya. Meskipun mungkin di kalangan anak muda perubahan itu makin terlihat. Nah, ini salah satu contoh misalnya isyarat yang digunakan dianggap sebagai isyarat yang tidak senonoh ya. Tapi di Portugal dan Brasilia ini, ya isyarat yang tidak senonoh ini berarti apa? Good luck, semoga berhasil ya. Jadi jangan ngeres ya. Jadi makna itu ada dalam kepala kita gitu. Karena isyarat itu bisa berbeda. Nah, ini bayangkan ya. Isyarat ini sudah beberapa dekade yang lalu dilarang ya, setelah Hitler itu tumbang gitu. Karena ini adalah isyarat Hitler, Nazi ya, Heil Hitler gitu. Tapi ketika 2013 itu dilakukan oleh Georgios Katidis, seorang pemain sepak bola Yunani, dia dihukum ya, dia dipecat seumur hidup. Tapi kemudian dia mengajukan keberatan, akhirnya diterima, tapi tetap dia dihukum. Ya, didenda beberapa ribu dolar, ya, kemudian dia harus kerja sosial dan diskors beberapa bulan. Masih tetap dihukum sebagai pelajaran. Ini sebuah isyarat yang sederhana, ya. Cuma iseng aja seorang pramugari bernama Tatiana Kozlensko di pesawat Aeroflot tahun 2013 ya di Rusia mengacungkan jari tengah, kemudian tanpa sengaja viral karena ada orang yang iseng gitu yang mengunggahnya. Tapi dia pun terkena getahnya gitu. Dia tuh dipecat juga akhirnya. Meskipun karena dia termasuk pramugari berprestasi, dia kemudian dipekerjakan kembali oleh perusahaan. Nah, ini yang menarik ya. Bagaimana kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2016 itu dinodai oleh unggahan seorang kepala NGO yang bernama Pamela Ramsey Taylor. Dia mengatakan akan sungguh menyegarkan atau menyenangkan memiliki seorang ibu negara yang berkelas, cantik dan berwibawa di Gedung Putih. Saya begitu capek melihat seekor kera bersepatu hak tinggi di Gedung Putih. Akibatnya apa? Dia ya dipecat. Ada seorang wali kota perempuan Beverly Welling namanya, dipecat juga karena mendukung Pamela Ramsey ini ya. Nah, ini biasalah dalam politik itu kan ya, manipulasi itu kan biasa. Nah, stereotip atas Barack Obama sebagai calon Partai Demokrat ya, ini pernah gambarnya ini diviralkan seolah-olah dia tuh Muslim,
ya, bukan warga negara Amerika dan seterusnya gitu ya. Bahkan pada pemilihan berikutnya dia bahkan bukan diancam sih, pokoknya ada yang viral ya, unggahan media sosial yang mengatakan 4 tahun lagi ini sepertinya orang ini N, kita tahulah ini itu maksudnya apa, mohon maaf ya, negro atau nigger ya, ini akan terbunuh gitu. Nah, si Helms ini akhirnya dipecat juga karena unggahannya. Ini contoh lain, bagaimana video Logan Paul tentang bunuh diri di hutan Aikogahara, Jepang tahun 2017. Kita tahu bahwa Jepang itu ya sampai sekarang sebagian masih melakukan kebiasaan harakiri bunuh diri ya, karena mereka frustrasi misalnya ya, kecewa atau apapun alasannya. Dan ternyata oleh Logan Paul itu Atta Halilintarnya Amerika lah begitu ya. Dia datang sendiri dengan timnya ke sana ke hutan itu, terus diunggah ya di media sosialnya, di YouTube. Tapi kemudian banyak protes dari seluruh dunia. Akhirnya dia cabut kembali unggahan itu karena banyak yang protes. Dianggap kurang sensitif terhadap nilai budaya Jepang. Ya. Nah, Jepang itu teknologinya bukan main gitu ya. Tapi ternyata ketika ada seorang calon wali kota, bahkan untuk kedua kalinya dia mencalonkan diri, dia menggunakan teknologi komunikasi yang canggih, termasuk robot, ya, komputer dan lain sebagainya. Dia berkomunikasi dengan masyarakat yang sebenarnya mirip dengan kita gitu, ya. Berkomunikasinya konteks tinggi, yang membutuhkan komunikasi yang ditandai dengan empati, ya, hubungan yang hangat gitu. Tapi karena menggunakan teknologi komunikasi yang seolah-olah ada di ruang apa vakum nilai budaya, dia gagal untuk menjadi wali kota tama di Jepang untuk kedua kalinya itu. Ya. Nah, sekarang kita mari lihat bagaimana fakta di Indonesia. Memang belum ada penelitian-penelitian yang apa ya, yang cukup konklusif, komprehensif ya. Masih fragmentaris lah begitu ya. Tapi ini fakta yang memang cukup memprihatinkan. Fakta internet berdasarkan data dari Kominfo tahun 2018, saya coba cari yang lebih baru ya, tapi belum ada. Tapi ini menarik. 4 dari 6 orang pengguna media sosial, 4 dari 6 orang pengguna media sosial yang aktif. Ya. 60% tidak punya rekening bank, tapi 85% itu punya ponsel. Mampu bertahan hidup tanpa ponsel paling lama 7 menit. Wah, jadi kebayangkan tiap saat itu mengakses internet 8-11 jam per hari. Yang ini saya agak ragu ya, karena berdasarkan sumber yang lain itu paling 1-4 jam, paling maksimal 6 jam lah gitu rata-rata ya. Nah, peringkat membaca ke-60 dari 61 negara dan membaca buku 27 halaman per tahun dan membaca surat kabar hanya 12-15 menit per hari. Ini berdasarkan survei Kominfo. Tentu ini dengan sampel yang terdiri dari masyarakat yang beraneka ragam, ya, heterogen termasuk yang berpendidikan tinggi. Nah, di luar negeri, seperti yang bisa kita lihat dalam sebuah film dokumenter The Social Dilemma ada di Netflix itu menarik sekali ya. Cuma agak lama kira-kira hampir 2 jam gitu ya. Wah, kalau kita nonton ini tuh, aduh betul-betul ya, apa ya, memprihatinkan ya, aduh sedih apa ya, khawatir takut apa yang akan terjadi ya, yang ngomong di situ adalah para ahli, bahkan para eksekutif yang bekerja di perusahaan-perusahaan memang teknologi komunikasi, meskipun ada yang mantan meninggalkan perusahaan mereka karena mereka sadar tobat bahwa ternyata tuh banyak dampak negatif di balik teknologi komunikasi. Ini adalah leksikon yang ada, banyak yang negatif ya. Media sosial dianggap sebagai narkoba, orang kecanduan, ya, depresi, kecemasan, kerapuhan, bunuh diri, manipulasi, penipuan, merampas harga diri dan kurang terhadap anak ya, popularitas palsu, obsesi kesempurnaan diri, media sosial sebagai sarana mengatasi masalah yang palsu, pencurian data, skandal, hoax, krisis demokrasi dan perang saudara. Kita nggak tahu ya. Oke, nah salah satu fenomena itu yang sering juga terjadi
termasuk di negara kita yang disebut dengan fabbing, phone snubbing, ya, semacam penghinaan tapi lewat ponsel gitu. Kita terlalu asik menggunakan gawai tanpa memedulikan lingkungan. Istri kita, sejawat kita, anak kita, dan lain sebagainya, kita makan bareng di meja makan atau di restoran, tapi masing-masing asik dengan ponsel kita. Gitu, ya. Dan ini yang merusak, menghancurkan hubungan antar keluarga atau dengan sejawat atau lain sebagainya. Dan ini menarik, ya, dua orang psikolog pernah menemukan lewat survei bahwa ternyata orang-orang yang ngobrol, ya, dengan ponsel di dekatnya itu dianggap memang kurang terpercaya, kurang ramah. Padahal belum digunakan gitu, dianggapnya kurang ramah mereka. Nah, berdasarkan teori efek disinhibisi daring, ya, online disinhibition effect, ada fenomena-fenomena banyak sekali konsepnya, tapi yang saya coba untuk sederhanakan menjadi apa yang disebut dengan kesetaraan semu dan keintiman semu. Kesetaraan semu itu, ya, pengguna teknologi komunikasi media sosial, mereka menganggap setara dengan siapapun, termasuk dengan atasan, ya, dengan menteri, bahkan dengan presiden, dengan rektor. Karena memang teknologi komunikasi itu memberikan kesempatan, peluang, ya, apa ya, memiliki ciri-ciri yang memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi yang seolah-olah setara gitu, ya. Dan yang kedua adalah apa yang disebut dengan keintiman semu. Saya coba untuk percepat, ya. Ini contoh bagaimana orang mengunggah sesuatu di media sosial beberapa tahun yang lalu, mengancam untuk membunuh Jokowi. Nah, kita barangkali masih ingat, ya. Nah, pernah terjadi nih beberapa tahun yang lalu, seorang perempuan, mereka tidak pernah bertemu dengan mitra Facebook-nya gitu, ya. Tapi si laki-laki ini, dia meminta tolong kepada teman laki-lakinya untuk ngasih tahu, tapi bohong gitu, ya. Tolong kasih tahu bahwa saya itu meninggal dunia. Cuma untuk ngetes aja, apa dia setia atau tidak. Dan dikasih tahulah si perempuan itu bahwa teman Facebook Anda itu sudah meninggal dunia. Apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Ini kan absurd, ya. Bertemu aja belum gitu. Tapi memang mereka membangun keintiman semu, ya. Mungkin karena sudah lama sekali berhubungan lewat Facebook itu. Nah, ini mohon maaf, ya. Ini yang saya temukan bagaimana antara bulan Januari sampai Agustus 2019, ada 2.500 kasus perceraian di Kabupaten Karawang. Penyebab utamanya adalah perselingkuhan di media sosial. Ini baru di Kabupaten Karawang. Kecuali kalau data ini bohong gitu. Tapi ini berdasarkan data yang resmi, yang sah, ya. Nah, dan Facebook adalah rajanya pencipta keintiman semua. Mungkin karena di situ tuh ya bisa ada gambar, video, dan lain sebagainya, bisa nulis cukup panjang, dan seterusnya, ya. Nah, maka media sosial telah menciptakan perilaku iri hati dan ilusi juga, karena orang mungkin mengunggah foto-foto yang bagus, cantik, ganteng, dan lain sebagainya, meskipun mungkin sebetulnya tidak seperti itu fakta yang sebenarnya, ya. Nah, maka kita terobsesi dengan segala hal, hubungan dan gaya hidup yang tidak nyata. Tapi faktanya adalah dari 150 teman Facebook, hanya 15 atau 10% yang dianggap teman, dan hanya 3,3% yang dianggap teman akrab. Kenapa? Karena ya tidak ada interaksi, hubungan langsung, tatap muka. Pertemanan sejati itu menuntut interaksi, tatap muka, bukan hanya interaksi sesekali, apalagi tidak pernah bertemu. Jadi istilah pertemanan, persahabatan itu telah kehilangan makna dewasa ini, ya. Dan orang yang membangun, menurut Kanu Waljit Singh, orang yang membangun hubungan intim lewat media sosial dengan orang lain hanya menginginkan validasi atas keunggulannya. Namun pada saat yang sama menyembunyikan sifat-sifat buruk. Mengganti interaksi sosial langsung dengan media sosial berdasarkan banyaknya jumlah pengikut, popularitas, atau like lah, itu mengurangi makna persahabatan. Di lain pihak, terlalu terbuka dalam hubungan via media sosial bisa menimbulkan hubungan yang fatal. Saya kira kita pernah mendengar bagaimana media sosial itu bisa digunakan, ya, untuk esek-esek. Saya kira kan kita pernah, ya, mendengar kasus bahkan sampai dimutilasi gitu, ya, di Jakarta di sebuah hotel. Saya kira kita pernah mendengar ini. Itu kan lewat media sosial. Dan juga cyberbullying, ya, perisakan. Ini contoh bagaimana Carolina Cicio 14 tahun itu bunuh diri, ya, setelah gambar dia, video dia itu diunggah mantan pacarnya ketika dia sedang mabuk, langsung terjun dari sebuah gedung dan meninggal dunia, ya. Nah,
Jadi kalau kita menggunakan teori psikologi stimulus response atau behavioristik, orang memiliki aktivitas otak untuk mengantisipasi imbalan daripada menerima imbalan yang sebenarnya, gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya apa ya? Hedonistik ya, seperti hewan gitu. Saat menerima pesan via ponsel, kita berharap menciptakan hubungan intim dengan orang lain, alih-alih membangun hubungan yang otentik dan produktif dengan orang lain yang hanya bisa dibangun lewat hubungan langsung tatap muka yang melibatkan seluruh perangkat komunikasi termasuk bahasa tubuh kita, ekspresi wajah, senyuman, bahkan sentuhan. Ya. Sentuhan itu begitu penting dalam komunikasi gitu ya. Bahkan dokter itu ketika menyentuh pasien, pasien itu bisa cepat sembuh berdasarkan riset. Politisi yang menyentuh konstituen meminta dia untuk memilihnya sebagai kandidat politik bisa juga terpilih. Jadi kita tidak berbeda dengan anjing dalam riset Pavlov ya, yang mengeluarkan liur ketika mendengar bel saat kita mendengar bunyi ting atau tanda like tanpa membangun hubungan yang memang otentik tadi ya. Nah, jadi konsep diri kita kalau kita menggunakan media sosial dan yang kita perlu khawatirkan terutama di kalangan generasi muda. Jadi umpan balik like dan seterusnya itu ya, itu minus nonverbal gitu. Kita nggak pernah yakin apakah umpan balik itu bisa dipercaya atau tidak dan seterusnya. Jadi konsep dirinya itu ya sangat rapuh gitu sebenarnya. Nah, jadi karena ketiadaan umpan balik nonverbal itulah orang menjadi baperan, ya sulit memaknai pesan nonverbal orang lain dan membangun hubungan yang otentik dalam kehidupan. Dan temuan-temuan menunjukkan bagaimana terjadi atau ada korelasi yang sangat erat antara penggunaan media sosial dan depresi. Ya, orang akhirnya karena tidak membangun hubungan yang otentik, banyak yang sekali tidak di-like sama orang, ya. Akhirnya apa? Depresi, cemas, dan kecemasan itu pada giliran juga membuat yang bersangkutan agresif dan melakukan kekerasan. Ya. Dan ini antara lain kekerasan yang terjadi. Bagaimana pembantaian warga Rohingya di Myanmar tahun 2017 dan kerusuhan terkait pembunuhan George Floyd di Amerika tahun 2020 juga dipicu oleh media sosial. Di Amerika khususnya, orang kulit hitam dan orang kulit putih itu sudah bersama lebih dari 200 tahun ya berdampingan hidup. Tapi ya begitulah, sampai sekarang mereka hubungannya masih bersifat mungkin di permukaan semu. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat apa kelompok-kelompok suku dan agama di negara kita ya. Kita lihat ya bagaimana perbedaan ini bisa sangat berdampak. I'm sorry honey, I wish we could do more for you. It's just not in the budget. Hanya sekitar 3 menit ya. Mudah-mudahan. Sorry, guys. Fine. Is that a cheerleading uniform? Mm-hmm. What school do you go to? Okay, that is enough. No more questions. Please, sir, take the next elevator. Hi. Come on in. Hi. How are you? Hi, good. Well, I have some great news. Turns out there was a financial aid sponsor who stepped in last second so your daughter could go to college. Are you serious? Wow. Please, tell us, who is the sponsor? Well, I think he may be here now. Let me get him for you. Sit tight. Oh my gosh, you're finally going to get to go. I'm so happy for you. Oh, I wonder who it is. Well, guys, here he is, sponsor. You know, when I first saw your daughter, reminded me of my girl. She was also truly. My baby girl died in an accident.
And it's been so difficult. He was gonna go to college too. And I had money put aside for that. And when she passed, I decided that I'd have another family instead. That is enough. No more questions. Please forgive me. Thank you. At times, all of us have formed certain opinions about others without really knowing their story. According to research, even the most intelligent and open-minded people make judgments about others. If we see an obese person, we might think that they're lazy. Or if we see a homeless person, we might think they're on drugs. If we see a person with tattoos, we might think they're a criminal. Or if we see a person that looks a certain way, we may get uncomfortable and want to avoid that. Many times, we're not even aware of the judgments that we're making because they happen subconsciously. It can affect our behavior, such as how far we stand from someone, whether we make eye contact, speak to them, or see them as a threat. But it's important to be aware of these judgments because in reality, they say more about who we are than who the other person is. That obese person may be one of the hardest workers out there. That homeless person may have never used a drug in their life. That person with tattoos may be one of the kindest people. And that person that we're trying to avoid may just be the biggest blessing of our life. Okay. Medi Mangga Wartos nanya. Saya cuma 2-3 menit lagi ya, boleh ya? Jadi karena media sosial itu hanyalah perluasan panca indera manusia. Jadi tidak bisa menggantikan komunikasi tatap muka. Dan beberapa aspek komunikasi nonverbal seperti sentuhan, bau-bauan itu tidak bisa digantikan ya, wangi-wangian tidak bisa digantikan oleh media sosial. Dan ternyata media sosial itu teknologi komunikasi memperteguh stereotip, prasangka, diskriminasi terhadap orang lain. Ya, jadi itu bahkan membuat budaya itu menjadi lebih kompleks. Nah, itu sebabnya ya, kenapa Joe Biden sama Vladimir Putin itu tanggal 16 kemarin ya, satu dari Amerika, satu dari Rusia bertemu gitu ya di Jenewa, Swiss. Kenapa sih tidak menggunakan video call atau Zoom kayak kita atau apa? Kan bawa pesawat masing-masing, keamanan mahal sekali. Ya, karena memang sebagaimana dikatakan oleh Biden, selalu lebih baik untuk bertemu muka. Ya. Nah, ini terakhir, Teh Uci. Ya, ini beberapa rekomendasi saja. Utamakan komunikasi tatap muka daripada komunikasi digital. Jadikan media sosial sebagai pelengkap ya. Perkuat pendidikan keluarga. Literasi digital di lembaga pendidikan. Ya, menengah dan tinggi. Dan terapkan undang-undangan. Dan last but not least, saya kira upaya-upaya yang sifatnya bersifat nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Prof. Aduh, luar biasa nih ya. Saya sampai lupa waktu juga tadi memperhatikan presentasi yang sangat menarik ya. Jadi memang ternyata komunikasi digital antar budaya itu sangat kompleks ya. Jadi persoalannya sangat banyak. Kalau orang ekonomi bilang ada benefitnya, ada cost-nya juga ya. Tapi lebih banyak, I don't know, kalau saya lihat tadi lebih banyak cost-nya kelihatannya ya, persoalan-persoalan yang memang dihadapi dalam komunikasi antar budaya. Nah, ini kelihatannya karena waktunya tinggal sekitar 18 menit, 17 menit lagi, ada banyak pertanyaan kelihatannya di chat. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Dedi dulu aja untuk menyampaikannya langsung. Barangkali ya, sekarang ini panjang banget pertanyaannya. Silahkan, Prof. Ya, terima kasih, Bu. Pak Dedi, saya mau nanya apakah di dalam komunikasi digital antar budaya ada fenomena hoax yang disponsori negara? Saya ngasih contoh di dalam konteks gerakan anti korupsi, misalnya kuat diduga negara memainkan peranan penting dalam mensponsori hoax-hoax yang dikembangkan untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi KPK. Misalnya KPK disebut sebagai dalang apa sumber Taliban, radikalisme agama dan lain-lain yang membuat sekarang KPK dalam situasi seperti sekarang ini. Dan dalam konteks komunikasi digital antar budaya itu adakah fenomena yang mirip seperti itu? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya,
Nah, ini persoalan-persoalan ini adalah persoalan power relations, ya. Persoalan hubungan kekuasaan. Jadi antara pihak-pihak atau stakeholder suatu negara. Dan sayangnya memang masyarakat itu selalu berada pada posisi posisi di bawah, ya, posisi yang lemah begitu. Saya tidak menggunakan istilah hoax yang disponsori, ya, karena mungkin itu buat pihak pemerintah, ya, itu pasti akan ditolak gitu, ya. Tapi dalam ilmu sosial tuh apa yang mungkin lebih tepat, yang netral itu dikonstruksi gitu. Jadi setiap orang sebetulnya itu bisa mengkonstruksi. Jadi yang terjadi adalah perang simbol. Yang terjadi adalah perang wacana. Ya. Nah, itu siapa? Siapa yang nanti memenangkan itu, ya tergantung kepada sejauh mana simbol-simbol mereka, wacana mereka itu diterima oleh pihak lain dan terutama oleh masyarakat. Jadi dalam konteks sekarang sebenarnya terjadi kekacauan. Sangat samar apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang pantas, tidak pantas, yang halal, yang haram, apa yang disebut korupsi dan tidak korupsi. Saya kira masalah ini dari dulu pun sudah terjadi sebelum era media digital. Ya, mungkin contoh yang lebih ekstrim itu misalnya kita bisa menyebut kekerasan. Ya, kekerasan, peperangan, pembantaian yang dilakukan negara terjadi nggak? Terjadi. Ya, mungkin contoh yang paling nyata bagaimana misalnya Amerika melakukan kekerasan terhadap Irak. Ya, karena power relation kan tidak ada negara yang mampu untuk mengadili, bahkan PBB pun tidak ada gitu. Tapi kalau pihak lain yang melakukan kekerasan, ya, terhadap pihak lainnya, oh itu bisa dipermasalahkan. Mungkin contoh yang paling bagus itu adalah ketika penyerangan oleh kelompok yang mendukung Trump terhadap gedung Capitol. Pihak domestik banyak yang mengatakan itu adalah apa? Itu terorisme domestik. Tapi kan tidak diapa-apakan gitu. Coba bayangkan kalau yang menyerang itu bukan orang-orang kulit putih. Yang menyerang itu, mohon maaf ya, orang kulit hitam, orang Meksiko, apalagi orang Islam, dan seterusnya. Jadi yang terjadi adalah power relations. Nah, karena itulah saya kira itu adalah tugas kita semua untuk bisa menjernihkan ini, ya. Tapi memang persoalannya adalah siapa yang punya media, ya. Karena yang punya media lah yang bisa memenangkan pertarungan wacana ini, ya. Jadi kita tahu kebohongan-kebohongan itu kalau terus diulang-ulang, ini kan ada gium. Kebohongan itu kalau terus diulang-ulang, ya akhirnya menjadi kebenaran, tentu dalam tanda petik. Ini yang disebut sebagai konstruksi. Terima kasih. Mangga, Prof. Dedi. Mudah-mudahan Pak Dedi Haryadi sudah puas dengan jawaban Prof. Dedi. Berikutnya ini ada Prof. Ganjar yang ingin menyampaikan juga pertanyaannya. Mangga, Prof. Mangga, baik. Terima kasih. Ini tidak terkait langsung dengan komunikasi antar budaya. Sekarang ada fenomena bahwa banyaknya isu yang muncul kemudian hilang sebelum diselesaikan atau diklarifikasi. Mungkin diasumsikan tidak perlu diklarifikasi atau tidak perlu diselesaikan karena nanti ujung-ujungnya itu akan hilang sendiri. Ya, saya tidak mau menunjukkanlah banyaklah, ya. Tapi paling tidak di dunia kita misalnya adalah peta jalur pendidikan yang menghilangkan agama. Nah, itu tidak jelas juga ujung-ujungnya itu seperti apa. Nah, jadi pertanyaannya adalah, ini kan kelihatannya menumpuk. Kalau kita kumpulkan, itu akan menumpuk. Pertanyaannya, nanti akan terakumulasi atau akan hilang begitu saja? Gitu. Terakumulasi itu paling tidak di benak pemikiran kita, dan kalau terakumulasi, kemudian bisa juga menjadi meledak. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya mungkin yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya ini, relatif tidak begitu muncul, ya, sebetulnya sekarang ini kenyataannya. Tetapi lebih disebabkan karena aspirasi perbedaan aspirasi politik. Perbedaan aspirasi politik seringkali dimunculkan oleh orang dengan budaya tertentu, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan agama. Jadi isunya adalah sebetulnya adalah perbedaan politik. Nah, jadi bukan isu yang berkaitan dengan perbedaan suku bangsa.
Tapi ini ujung-ujungnya akan berbahaya ke sana. Jadi perbedaan politik itu kemudian karena disampaikan oleh orang yang berbeda suku dan berbeda agama, inilah sebetulnya akan menjadi sumber dari perpecahan. Termasuk adalah ketimpangan-ketimpangan yang bersifat sosial dan ekonomi. Jadi isunya adalah perbedaan sosial ekonomi. Tapi perbedaan ini terjadi di antara orang yang berbeda suku dan berbeda agama. Sehingga nanti yang muncul kemudian turunannya itu adalah suku dan agamanya itu. Padahal inti permasalahannya itu ada di dalam perbedaan sosial ekonomi dan perbedaan politik itu sendiri. Karena itu sebetulnya kita memerlukan satu platform yang bisa menjadi perekat itu semua. Nah, tapi ternyata misalnya platform yang kita miliki sekarang ini adalah misalnya adalah Pancasila. Ya, itu ini juga menggambarkan bahwa walaupun dirinya mengatakan saya Pancasila, tapi ternyata juga tidak menunjukkan. Misalnya seperti ini yang saya ingin sampaikan. Ketika kita melakukan fitnah terhadap kelompok yang lain, itu kan menunjukkan bahwa dia tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, gitu kan. Nah, itu yang paling gampang. Kenapa tidak berperi kemanusiaan? Karena kadang-kadang menembak secara pribadi dan tidak berkeadilan karena dia hanya menunjuk kepada kelompok tertentu saja, bukan kepada kelompoknya. Nah, ujung-ujungnya hal yang semacam ini kan ujung-ujungnya ke persatuan Indonesia. Nah, ini platform ini saja, platform Pancasila sebetulnya sebagai dasar untuk menjadi perekat baik itu perbedaan politik dan perbedaan agama ternyata juga tidak jalan. Itu mangga nuhun. Ya, nuhun Kang Jar, Kang Ganjar. Enggak, Prof Dedi. Pertanyaannya berat-berat ini. Saya mulai dengan yang nomor dua ya. Jadi gini, saya tahu ya itu kalau kita baca di media-media nasional gitu ya, memang ada dua pandangan. Pertama adalah pandangan yang seolah-olah masalah ekonomi itu bukan masalah. Nah, saya kira suara ini juga mementingkan kelompok-kelompok tertentu. Ya. Yang kedua yang memang menekankan masalah-masalah yang sifatnya struktural termasuk ekonomi. Dalam komunikasi sebenarnya ya komunikasi itu bukan panasea untuk menyelesaikan masalah. Jadi seberapa besar, seberapa intensif, seberapa hebat usaha kita ya lewat komunikasi untuk menyatukan suku-suku atau kelompok-kelompok agama atau mazhab-mazhab selama terjadi perbedaan atau masalah struktural, misalnya perbedaan tingkat ekonomi, itu tetap tidak akan selesai. Jadi misalnya orang Sunda yang kaya ya, tapi ada yang miskin, ada kesenjangan, mereka boleh jadi lebih susah berkomunikasi ketimbang orang Sunda yang kaya dengan orang dari suku lain bahkan agama lain yang kaya gitu. Jadi memang saya setuju bahwa perbedaan struktural ini harus diselesaikan ya. Tapi saya tidak juga menampik bahwa di samping memang ada faktor-faktor struktural yang kadang-kadang dipolitisasi, tapi di kalangan masyarakat terjadi perbedaan-perbedaan yang sifatnya budaya. Ini juga belum selesai gitu. Saya banyak bepergian ke daerah-daerah ya, dan sudah lama, dan saya amati ya. Saya harus mohon maaf sebelumnya ya. Memang kadang-kadang friksi ini tidak terlalu kentara gitu ya, tidak terbuka ya. Tapi misalnya pada saat ada pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan misalnya mohon maaf ya pimpinan perguruan tinggi, kadang-kadang perbedaan suku itu menjadi masalah gitu. Nah, salah satu contoh yang mungkin baru diterbitkan dalam sebuah jurnal ilmiah dan sebuah buku oleh sejawat saya, Dr. Berta Sri Eko, dosen Universitas Multimedia Nusantara di Jakarta, itu menemukan bagaimana misalnya konflik antara orang-orang Lampung ya dengan orang-orang Hindu di Lampung di satu desa itu terjadi ya. Jadi masih ada stereotip, masih ada prasangka-prasangka tanpa dikaitkan dengan politik dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bisa setuju bahwa saya kira sejauh ini juga Pancasila masih dalam
apa ya, masih dalam tataran terlalu banyak diwacanakan, dipolitisasi, tapi benar-benar tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Yang penting sih buat saya itu contoh teladan gitu. Ya, contoh teladan gitu. Kalau kita bicara soal Pancasila, mestinya kan salah satunya itu adalah misalnya bagaimana nilai-nilai sederhana itu ya dianut, dipraktekkan oleh pemerintah, oleh para pemimpin kita. Di Belanda itu mobil-mobil yang digunakan oleh para pejabat itu mobil-mobil yang sederhana, berbeda dengan di kita. Bayangkan kalau misalnya para pemimpin itu mobil dinasnya kijang saja, itu dampaknya itu akan dahsyat. Bukankah itu adalah wujud dari penerapan Pancasila sebenarnya? Ya. Kemudian yang nomor dua, Kang Ganjar mengenai apa ya, akumulasi atau meledak, ya. Nah, bisa jadi tidak dua-duanya. Ini sebuah fenomena yang sebetulnya bersifat hipotetis. Jadi saya tidak bisa untuk menyatakan apakah nanti akan terjadi akumulasi, dan memang akumulasi itu ya itu bisa meledak gitu. Tapi masyarakat kita tahu adalah masyarakat yang memang apa ya? Yang memang mudah diganggayong, mudah lupa. Ya, selama mereka itu tidak, saya kira tidak dipolitisasi, tidak ada provokator ya yang mempengaruhi mereka, mungkin kalaupun ada ledakan-ledakan ya sifatnya hanya bersifat temporal, hanya bersifat lokal gitu. Tapi kalau misalnya dikatakanlah dipimpin ya oleh orang-orang, oleh tokoh-tokoh, kemudian terjadi apa, gesekan-gesekan, terjadi friksi. Ini bisa. Baik, kalau sifatnya itu masih lokal ya, masih di kalangan rakyat kecil, itu mudah untuk diatasi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Terima kasih. Enggak, masih ada pertanyaan, masih ada waktu karena ya saya persilahkan ke Prof. Tony. Mangga Prof. Tony. Terima kasih. Saya belum Prof. Kasusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Deddy, saya hanya menyoroti dari sisi pendidikan, Kang Deddy, bahwa bangsa ini saat ini seolah-olah berada di persimpangan jalan, tidak tahu arah harus kemana berjalan. Sementara gelombang deras globalisasi, termasuk teknologi informasi, itu terus menghantam sendi-sendi dan nilai-nilai budaya bangsa. Sehingga perubahan perilaku dan budaya yang terkadang kurang baik itu banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, dikaitkan dengan pendidikan, karena pendidikan ini ibarat kawah candra di muka, yaitu suatu tempat atau wahana untuk membuat cepat atau mendesain produk anak bangsa, maka apakah menurut pandangan Kang Deddy saat ini pendidikan kita itu sudah inline dengan kondisi saat ini? Ya, mungkin juga pada waktu yang lalu kita melihat roadmap atau peta jalan pendidikan kita ke depan, apakah sudah memperhatikan hal-hal terkait dengan pembentukan karakter anak-anak bangsa tersebut, ya, dilihat dari kondisi yang sekarang terjadi. Mungkin demikian, Kang Deddy. Terima kasih. Ya, siapa tadi, Kang Tony ya? Iya, Kang. Iya, ya. Terima kasih. Wah, ini mesti ahli pendidikan nih. Saya bukan pengamat atau ahli pendidikan ya, tapi saya kira berdasarkan apa yang saya coba amati, saya baca ya. Kalau menurut saya, kalau kita lihat dari apa kebijakan, praktek-praktek ya berbagai stakeholder dalam bidang pendidikan, termasuk juga saya kira kementerian kita ya, tampaknya kita belum punya semacam cetak biru ya, belum punya semacam peta yang benar-benar apa ya, sangat mendasar yang bisa kita jadikan sebagai arah pendidikan kita ke depan. Ya, dan saya kira kita sudah tahu kan dalam praktek aja kan kebijakan-kebijakan kementerian sering berubah ya, nama-nama sering berubah dan seterusnya ya. Termasuk saya kira kalau menurut saya yang namanya Kampus Merdeka itu
juga bukan sebenarnya bukan sesuatu hal yang relatif baru, hanya nama aja gitu ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, tampaknya menurut saya kita itu terlalu menekankan pada aspek-aspek pendidikan yang sifatnya tangible ya. Terlalu banyak apa ya? Aspek-aspek yang dikuantitatifkan gitu. Ya. Masih mendingan sih sekarang, kalau dulu kan yang namanya kecerdasan intelektual atau IQ itu menjadi sesuatu banget gitu. Tapi kan sekarang enggak. Ya, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual ya. Sekarang mulai meskipun juga tidak sungguh-sungguh dipahami, dianut dan diterapkan gitu. Tapi kan kenyataannya kan orang-orang sekarang yang dianggap sebagai hebat itu adalah orang-orang yang misalnya IPK-nya tinggi ya. Oh, bahkan sekarang saya harus mohon maaf juga ya. Apa ya? Keharusan untuk menulis di jurnal-jurnal internasional ya. Meskipun juga saya menulis jurnal kan, itu kan berdasarkan bibliometrik ya. Di jurnal berapa, Q-nya berapa, sitasinya berapa, meskipun saya ada sitasi, tapi saya sendiri tidak menganut itu gitu ya. Makanya di Amerika, di Jerman itu ada organisasi-organisasi yang tidak mengikuti itu. Di Tiongkok pun sekarang udahlah, nggak usah kita terikat dengan jurnal-jurnal berbasis Scopus dan lain sebagainya aja. Bahkan kalau merujuk dulu tuh katanya Albert Einstein aja juga memenangkan hadiah Nobel tanpa menulis artikel di jurnal, hanya dengan 2 lembar makalah aja gitu. Ya, ini tentu persoalan-persoalan lain ya. Jadi kalau menurut saya penekanan itu pada apa ya? Pada nilai-nilai yang sifatnya mentalitas sosial. Ini yang lebih penting, tapi kita tuh belum ke situ. Matematika dianggap lebih penting daripada apa ya? Disiplin untuk apa? Disiplin untuk antre. Gitu loh. Ya, di kita tuh matematika ya dan seterusnya gitu. Makanya ya ini yang terjadi. Nah, sementara media sosial itu seharusnya memang kita gunakan untuk membangun itu, tapi di sini ada problem, ada paradoks, karena tidak bisa kita gunakan karena apa ya? Ruhnya enggak ada. Jadi pendidikan itu hanya bisa utuh kita lakukan lewat komunikasi yang sifatnya langsung tatap muka di kelas. Ya. Nah, apa yang diasumsikan oleh sebagian dari pemimpin kita sebelum era pandemi juga begitu, yang sebenarnya ada tadi di salah satu slide saya. Kita terlalu optimis dengan apa? Dengan teknologi komunikasi ya, dengan media sosial. Baru setelah pandemi 1,5 tahun semuanya udah banyak yang frustasi, bosan. Ya, ternyata tidak sehebat itu teknologi komunikasi. Kita sekarang ingin kembali ke kelas masuk gitu ya, berkomunikasi, berinteraksi seperti apa. Kan itu yang paling alamiah, itu yang paling mendasar, itu yang tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun. Teknologi komunikasi tidak akan memberitahu kita kemana tujuan hidup kita, tidak akan memberi kita tuntunan bagaimana kita etis, sopan, mana yang halal, mana yang haram, nggak bisa. Apalagi tujuan-tujuan yang jauh ya, menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Media sosial tidak akan membantu arah ini. Bukankah pendidikan itu sebenarnya kalau kita lihat dari undang-undang ya, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan undang-undang penyiaran itu ya. Tapi itu kan jauh panggang dari api gitu ya. Ini cuma wacana aja. Yang penting adalah sebenarnya apa? Contoh teladan, termasuk pemasyarakatan Pancasila gitu ya. Terima kasih. Ya, Mangga Prof. Barangkali ini jawabannya singkat aja ya. Ada satu pertanyaan dari YouTube dari Prof. Nanda. Ketika masyarakat kita Indonesia mulai masuk dalam online society tanpa diikuti oleh social skills, apakah itu termasuk gegar budaya? Apakah fenomena ini terjadi di seluruh dunia? Ini pertanyaan dari Prof. Nanda. Mangga. Prof. Dedi, 1 menit. Ya, terima kasih ya. Jawabannya ya dan tidak. Ya, sebagian, mungkin sebagian besar, itu memang, dan ada istilah itu ya, namanya gegar digital. Digital shock. Itu sudah ada istilah digital shock. Gitu. Jadi memang digital shock itu memang ada yang gegar budaya ketika
menggunakan media digital, ya, karena kita, apalagi orang-orang dewasa kan, ya, kita bukan native, bukan digital native, ya. Tapi ada juga pengertian lain dari digital itu, karena kita terlalu banyak menggunakan media digital. Nah, ketika kita berkomunikasi secara langsung, ya, orang jadi keluar dari digital itu, kita juga mengalami shock juga gitu, ya. Jadi ini post digital shock. Kenapa? Seperti tadi kita terbiasa dengan media sosial, tapi sebenarnya tidak terlatih. Jadi ketika bertemu dengan orang itu ada rasa takut, ada cemas gitu ya, grogi, ada dan lain sebagainya. Karena memang berbicara atau menggunakan media digital itu berbeda dengan apa bergaul sehari-hari. Makanya sekarang itu bahkan perusahaan-perusahaan pun ya banyak yang melakukan penekanan-penekanan pelatihan lokakarya ya, harus juga cerdas secara emosional, secara sosial. Nah, kan ada istilah yang disebut dengan society 5.0 itu ya. Dan itu yang di apa yang dirumuskan oleh Jepang itu yang sebenarnya arah kita ke sana. Jadi bukan hanya mementingkan teknologinya, tetapi juga keseimbangan antara penggunaan teknologi ya, keseimbangan secara mental, secara spiritual. Ini membutuhkan, saya kira membutuhkan pengamatan dan penelitian yang mungkin lebih jauh ya. Saya kira ini tantangan buat kita. Nuhun pisan. Mangga Prof. Dedi, hatur nuhun. Ini waktunya sudah habis, sudah 5 lebih 6 menit dan Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita mendapat pencerahan yang luar biasa ya. Memang ini makna dari Sajabi bahwa dari setiap sesi yang kita adakan itu memang beda-beda banget ininya ya, apa namanya, temanya. Dan hari ini kita mendapat tema yang saya rasa ini sangat penting buat kita semua ya, untuk bisa memahami bagaimana kita bisa menghadapi ya era digital ini, terutama terkait dengan budaya yang memang sangat berbeda-beda. Dan terutama juga barangkali ya Prof. Dedi, kita juga harus banyak lebih banyak lagi ke anak yang natif digital, terutama ya anak-anak muda gitu ya, karena sekarang anak-anak muda nih kelihatannya lebih banyak orientasinya ke arah barat dan kehilangan jati diri budaya ya, kelihatannya itu salah satunya. Contohnya anak-anak di bawah 10 tahun tuh mereka lebih suka ke Justin Bieber katanya. Anak-anak di atas 20 tahun bukan ke pahlawan kita loh Prof. Dedi, ke Justin Timberlake. Nanti kalau udah lebih dari 30 tahun ke Justinder katanya. Tinder. Ini Prof. Dedi. Jadi itu kira-kira Bapak dan Ibu, kita sampai pada akhir acara kita hari ini dan saya akan menyampaikan ya. Oh, terima kasih sekali lagi untuk Prof. Dedi atas terima kasih juga buat semuanya Bapak Ibu guru besar dan sejawat. Mungkin ada mahasiswa juga, ada siapapun ya, profesi apapun, termasuk yang ya, yang lewat YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mangga. Untuk minggu depan kita masih akan ketemu Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa melihat atau menyaksikan Prof. Tono Juantono menyampaikan topik yang juga sangat menarik, yaitu prospek telemedicine. Dan saya rasa kita juga masih tetap banyak ya untuk sesi-sesi yang berikutnya. Ada beberapa yang bisa kita dapatkan dari acara Sajabi ini. Di antaranya 3 Juli itu ada dari Prof. Dian Masyita juga mengenal cryptocurrency. Kemudian 10 Juli dari Prof. Wawan Hermawan mengenai potensi sumber-sumber protein alternatif. Kemudian 17 Juli itu ada bahasa ibu dalam pasaran kematian oleh Prof. Cece Sobana. Dan 24 Juli oleh Prof. Eman Suparman dengan tema seputar hukum dan waris. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Para sahabat Sajabi, mudah-mudahan masih bisa mengikuti acara Sajabi untuk minggu depan dan juga untuk sesi-sesi yang selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.